Sergio Ramos berpeluang menjalani debutnya bersama Paris Saint-Germain dalam laga kontra tim zona merah di pekan ke-15 Liga Prancis 2021-2022. PSG akan melawat ke Geoffroy Guichard, markas AS Saint-Étienne yang saat ini terpuruk di posisi ke-19 klasemen pada pekan ke-15 Liga Prancis 2021-2022, Minggu 28 November 2021. Dalam lawatan PSG ke markas tim penghuni zona degradasi tersebut, Ramos disebut-sebut berpotensi menjalani debut bersama Les Parisiens di Liga Prancis musim ini. Laporan dari L'Équipe menyebutkan jika bek kelahiran Andalusia tersebut memiliki peluang besar untuk menjalani laga perdananya bersama PSG di Liga Prancis. Sebelumnya, Ramos nyaris menjalani debut bersama PSG di Liga Champions dalam laga kontra Manchester City. Namun, bek veteran berusia 35 tahun tersebut tak mendapatkan menit bermain meskipun telah menghabiskan 30 menit untuk melakukan pemanasan. Ramos sendiri didatangkan oleh PSG secara gratis dari Real Madrid usai kontraknya berakhir di akhir bulan Juni kemarin. Status kondisi kebugaran Ramos saat ini tidak diketahui. Namun, tak melakoni pertandingan resmi sejak bulan Mei disinyalir membuat Ramos belum berada di kondisi sempurna. Ramos pun telah ditunggu keganasannya di lapangan bersama PSG. Jika nantinya Sergio Ramos jadi melakoni debut bersama PSG di Liga Prancis dalam laga kontra Saint-Étienne, bek veteran ini diyakini tak akan bermain selama 90 menit penuh. PSG sendiri saat ini kokoh di puncak klasemen sementara Liga Prancis 2021-2022 dengan 37 poin hasil dari 12 kemenangan, 1 hasil seri, dan 1 kekalahan. Nah, akankah Ramos segera melakukan debutnya untuk PSG? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.